Baik sahabat pencinta burung, terutama pencinta burung jonggangan. Kali ini saya akan mencari sarang burung, yaitu sarang burung jonggangan. Ayo, bagaimana kita selanjutnya? Kita ikuti saja perjalanan. Ini tempatnya cukup curam dan banyak bintang. Kalau pagi hari dan sore hari di sini sering terdengar atau sering terlihat burung jonggangan yang bersuara. Makanya saya mencarinya di tempat. Nah, di sini yang penuh dengan pepohonan. Baik, sahabat, karena ini sudah mulai turun hujan, pencarian sarang burung terpaksa saya hentikan dan saya lanjutkan nanti lagi setelah hujannya reda. Ini saya mau berdiri dulu karena ini sudah hujan. Perjalanan saya lanjutkan karena ini tanggung sudah basah, mau balik jauh lebih baik pencarian kita lanjutkan saja. Si hujan gerimis, hujan ini. Di sini sudah ada mulai kicauan burung kicauan, itu artinya burung kicauan bersarang di sekitar. Ya, mari kita cari. Karena di sini sering terdengar burung cicuang, makanya saya cari di tempat ini. Kemungkinan dia bersarang di sekitar sini. Ini tempatnya sangat sulit sekali. Yang sering berada di tempat-tempat yang seperti ini, di rumputan. Indukan burung cicuang sudah ada suaranya, berarti sarangnya berada di sekitar sini. Jadi
Ah, ternyata ketemu. Tapi ini sudah tidak ada penghuninya, mungkin sudah ditinggal, sudah kosong dan sudah bolong sih. Mungkin karena induknya masih terdengar di sekitar sini, kita cari lagi ke tempat yang lain. Ayo. Ditinggalkan mungkin karena dia tidak nyaman, jadi dia pindah untuk sekarang. Sudah lepas ini, sudah lama. Nah, ternyata di sekitar sini, ini dia. Siap-siap jalan kita sambil turun hujan dan akhirnya iya itu anakan burung cincuang kira-kira sudah berumur 1 mingguan lah, tinggal beberapa hari lagi ini kan umur dulu baru sedikit. Ya sudah sampai di sini cari kita. Karena sarang burung cincuang sudah kita ketemukan.